Berjodoh ya, amin doain ya. Amin. Apa lo sih bener bapak? Oh, gue doain lo sumpah. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar, tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Konser kemenangan di malam hari ini, yakni di Lida 2020, yang akan menentukan siapa sang juara nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 dari 3 finalis, yakni Hari Jambi dan Gunawan Maluku serta Meli Jawa Barat. Dan penampilan perdana dari Hari yang duet dengan Weni berhasil membuat para penonton termasuk Dewa Juri berdecak kabung. Ya, Dewan Juri pun akhirnya memberikan standing applause atas penampilan daripada Hari Jambi tersebut, termasuk Dedek Lesti yang kegirangan mendapatkan penampilan memukau dari orang yang pernah dekat dengan dirinya. Ya, memang diakui dari kemarin Bang Bi juga sempat dibikin cemburu akibat Dedek Lesti yang hampir keceplosan mengungkap sebelumnya masa lalu saat menjalin hubungan dengan Hari. Di malam hari ini, Bang Bi rupanya langsung ambil ancang-ancang pepet si Dedek Lesti agar tak didekati oleh si Hari lagi. Tentu hal ini menunjukkan Bang Bi bucin banget dan sayang amat sama si Dedek Lesti. Ya, dia tak ingin sang pujaan hatinya itu direbut oleh orang lain termasuk Hari. Sesuai banget kan guys penampilan mereka di malam hari ini. Yakni penampilan Hari pun begitu memukau dan Bang Bi langsung gercep melindungi sang kekasih dari ya goda-godaan orang lain termasuk Hari yang berhasil menjadi salah satu kontestan yang menampilkan hal yang terbaik dalam konser kemenangan di malam hari ini. Tentu kita selalu mendoakan kapal kiot kita ya, yakni Dedek Lesti dan Bang Bi, selalu diberikan kemantapan hati dan bisa menjaga diri untuk menjadi nantinya keluarga sakinah mawaddah dan segera dipertemukan dalam ikatan jalinan kasih, yakni sebagai sepasang suami istri yang mengikat janji dengan mereka berdua untuk selama-lamanya. Itu saja mungkin dari kita. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe tentunya. Dan share bagi teman atau sahabat kalian yang baru stay tune di channel kita ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.